Loh, oleh-oleh kok kacang kedelai toh, Bun? Buat apa toh? Loh, kacang kedelai ini banyak manfaatnya loh, Bang Jarwo. Bisa dibikin susu kedelai, tempe, tahu, atau makanan lain yang nilai gizinya tinggi, Bang. Tuh kan, Adel aja suka, Bang, sama kacang kedelai. Wis. Terus ini kacang kedelai mau diapain toh, Bun? Tolong ya, Bang Jarwo, bagi-bagiin ke warga. Bang Jarwo lagi nggak sibuk, kan? Oh, itu sih bisa diatur, Bun. Asal, tahu sendiri toh. Iya, Bang Jarwo, saya ngerti kok. Nanti kalau Bang Jarwo udah selesai bagiin, Bang Jarwo kesini lagi aja ya. Siap, Bun. Adit bantu bagiin juga ya, Bun. Alah, gak usah, Dit. Wis, aku aja. Tapi itu banyak loh, Bang. Bisa kok, bisa. Aduh, ini juga ya. Alah, mosok tiap hari babar banyak. Kantong segini aja, udah bisa. Yang ini buat Pak Nana, Bu Salamah, buat Pak Dasuki, Pak Duloh, Bu Agus, Pak Injah, Mamat. Wis, pokoknya semua kebagian. Nggak burung kakak tua, nggak si bilang ganggu aja. Boyo mainnya itu jangan di jalan gitu toh. Kalau ntar aku celaka gimana? Siapa yang mau nganterin ini? Wih, aduh, ada yang bocor lagi kantongnya. Gara-gara si bilang ini. Tuh, yeki. Wis, deket aja lah. Nah, ini kacang kedelai yang akan kita jadiin susu, Dit. Loh, kok direndam begitu, Bun? Iya, Dit. Sengaja Bunda rendam semalaman, biar empuk, biar gampang di blender. Iya, Del. Nanti Adel deh yang pencet blendernya ya. Alhamdulillah. Gris, let's go. Nah, terus sekarang kita masukin air. Terus, Adel pinter. Wih, ini pada kemana toh? Orang-orang kok pada sepi ya? Mau dibagiin oleh-oleh kok? Yang nongol gitu loh. Ini kok pada lepas semua sih kantongnya? Masya Allah, pada buyar semua ini kacangnya. Nah, setelah di blender, sekarang kita saring ya. Adit yang pegang saringannya ya, Bun. Oke, kita saring langsung di panci aja ya, biar abis ini langsung direbus. Oh, Adil mau ikutan bikin juga. Nah, yang ini punya Bunda, yang ini punya Adel. Adil lihat ya. Selama direbus, boleh kita tambahin pandan, boleh tambahin gula, atau garam secukupnya. Sini Adit yang aduk-aduk, Bun. Boleh. Sampai mengental ya, Dit. Biar rasanya mantap. Siap, Bun. Deh, kerjain banget ini kacang kedelai. Pakai jatuh segala. Bik, siapa toh? Bos, lagi ngapain, Bos? Wih, kamu siapa? Pakai tanya segala. Cepat bantuin aku mengutin kacang kedelai ini loh. Kacang kedelai, Bos. Ya, wis. Nggak usah banyak tanya. Cepat. Iya, Bos. Aduh, mau sampai kapan ini? Bunda pasti marah ini. Kalau tahu kacang kedelainya pada jatuh kayak gini. Aduh, nasib. Yang sabar, Bos. Iya, Del. Nanti kita minum susunya sama-sama ya. Kalau dingin rasanya lebih enak. Siap, Bun. Tapi Bang Jarwo mana ya? Kok belum balik juga? Assalamualaikum. Nah, itu dia, Bun. Nah, baru diomongin. Ya ampun, kenapa, Bang?
Kok kacang kedelainya pada kotor begitu? Iya bun, iya. Maafin saya. Lewong tadi, wantongnya pada merosot ambrol gitu kok. Kalau begini jadinya sih, gagal deh. Saya bagiin oleh-oleh kacang kedelai ke warga. Gak enak kan, kalau pada kotor begini kacang kedelainya. Bun, gimana kalau susu kedelainya aja yang dibagiin, yang tadi kita buat, bun? Oh iya, iya Dit, bener juga. Ya udah, gini aja deh. Bang Jarwo, Bang Sopo, tolong bagiin susu kacang kedelainya aja ya ke warga. Secukupnya dulu deh. Nanti kalau kacang kedelainya yang jatuh ini udah saya bersihin lagi, terus saya bikin susu, baru dibagiin lagi deh ke warga yang belum kebagian. Oh iya bun, ya. Kali ini tak jamin gak jatuh lagi. Tapi anu bun, saya masih kebagian toh susu kedelainya. Kebagian gak ya? Aduh. Soalnya kan tadi gak banyak juga bikinnya. Nah bang, Adel ngasih tuh susu bikinan Adel. Adel, makasih ya cantik. Bang Jarwo seneng banget. Tuh bang, disuruh Adel cobain. Iya Del, iya pasti tak cobain. Kebetulan Bang Jarwo juga haus nih lo. Bos kenapa bos? Ini susu kedelai kok rasanya asin banget sih. Iya toh iki ya woy ya woy. Masinnya ini loh. Adel, Adel. Yang sabar ya.